Lur, sore-sore kia ya. Si Abah Kowimar ngobrol ke dia tadi anu keur viral di Tuban. kerennya anu di Tubannya. Anu di Tuban kerennya sa RT anjir kabeli mobil. Sa RT kabeli mobil bukan kaleng-kaleng teh. Sok asup. Sok atuh. Sa RT eta mah beli mobil anjir, mobil lagi mobil anyar di. Pan eta naon teh gara-gara pembebasan lahan gitu nya. Gara-gara pembebasan lahan jadi masing-masing orang nanti masing-masing nu punya tanah kebagian antara 800 ribuan per meter anjir. Akhirnya viral dah Tuban satu RT naon teh dina berita nanti beli membeli mobil berbarengan dikawal polisi anjir dipatwal eh ke mobil. Keren ya, ya intinya mah gitu lur. Koplok deh. Gue jalan maka putus ke head. Jalan marka tanpa putus. Aduh, wastanu gitu, remnya sok ngeblong gitu ya. Lalaur. Mobil-mobil diesel gitu deh. Ayo balik deh ke cerita tadi lur. Gara-gara nama, iya. Jadi warga di Tuban teh di RT sekian RW sekian teh gitu kan. Jadi si maranehna teh punya tanah. Si tanah tersebut teh iya gitu kena imbas pembebasan lahan di Pertamina mah salah mah gitu lurnya. Tuh hampura bisa salah ya. Nah. Kena imbas pembebasan lahan di Pertamina. Anu dipatok masing-masing 800 sampai 600 sampai 800 ribu per meter nate gitu kan. Jadi kebagian nate masing-masing kebagian sampai ke miliar-miliar lah gitu nya anjing miliar sampai ke sok kumahanya euy miliar teh kumahanya euy. Nah akhirnya si warga-warga tersebut teh ayeuna si warga-warga nu di Tuban eta teh berbondong-bondong euy meuli ieu raramean babarengan meuli mobil gitu teh. Heuh intina mah lur. Heuh ngaran rejeki gitu nya. Heuh lamun memang Allah sudah berkehendak gitu kan nya. Wa jamala jamalu kawa kuwata kuwatu kawa kutrota kurutu kawal ismata ismatu kapan gitu. Heuh saha atuh nu rek bisa ngahindar gitu kan. Paneta ge atuh rezeki nomplok gitu kan. Rezeki nomplok itu tak kebagian pembebasan lahan gitu kan sekian miliar masing-masing teh. Dan truk mogok sebelum pisan. Lumayan atuh langsung meruli mobil betul ratusan juta. Asalna teh mereka-mereka teh asalna mah timang ieu kan timang petani biasa lah gitu ya petani itu. Ngedak-ngedak pirah di Tuban. Keren hebat euy Tuban euy. Pirah atuh urang euy kabagian gitu tah. Kabagian imah teh gitu sawah atawa mana gitu nu urang. Boga sawah teh henteu aya kitu napa. Heeh atuh kumaha? Sakan kabagian pembebasan lahan gitu kan. Wah, hade man. Rezeki nomplok atuh lu rezeki anu teu disangka-sangka kan benernya gitu. Allah Subhanahu wa taala mah memberikan rezeki teh mere rezekina teh tanpa diduga-duga gitu. Jadi si jalanna teh lewat mana we gitu tuh.
mau rek lewat tukang, rek lewat hareup gitu kan, mere rejekina teh suka-suka we gitu. Aduh, subhanallah, Allahu akbar. Anjir, kuring benang pembebasan lahan ya, hebat lah warga Tuban RT sekian nih pokoknya pohon ini RT seberaha viral langsung kita gitu. Tuh ya Allah ya Rabbi rezeki pannya tuh disangka-sangka gitu. Ditanya tepan ke wartawan saya dipakai karena non wae cina si uang nate cina bu cina gitu pakai beli mobil cina gini wae sebagian karena beli motor sebagian untuk cadangan persiapan anak sekolah cina gitu kan ya. Cerita sore lur. Cerita sore ngobrolkeun masyarakat Tuban anu ka ketiban rejeki nomplok. Alhamdulillahnya mudah-mudahan atuh dulu-dulur ya gitu kan menang rejeki 1 miliar gitu kan dah. Si Abah Kawi mau kalau pengen ngadong aman gitu ya. Mudah-mudahan mendapatkan uang 1 miliar. Sugandanya tuh doa teh kumineng-mineng teing mah gitu di ijabah gitu Gusti Allah teh sahanunya pamanana tuh. Urang mah dengan aduh kehen ngebul bodoh. Urang mah kan dengan saukur ikhtiar. Dititah nage dititah ikhtiar, wajib ikhtiar. Wajib kan doa man gitu. Nih ngantai kia mobil. Ngantai itu. Sakit tuh ya helalurnya videonya singkat ya helanan lah yang panjang-panjang tuh yang helanan dengan penasaran weh itu orang teh yang ngebahas eta anu kagunangan rejeki nomplok urang tuh bandak gitu lurnya Gusti Allah malah mencemari rejeki pan gitu mual tebang pilih gitu kan.